Mari kita memasak bubur kacang hijau. Bahan-bahan yang kita butuhkan 150 gram kacang hijau yang direndam semalaman, 100 gram gula pasir, garam, 3 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air, daun pandan, jahe yang dikeprek, dan sebagai pelengkap santan yang sudah dimasak dengan garam dan daun pandan. Langkah pertama, panaskan air kurang lebih 1 liter. Kemudian masukkan kacang hijau. Daun pandan dan jahe. Masak sampai kacang hijau jadi empuk. Setelah kacang hijau menjadi empuk seperti ini, masukkan gula pasir. Tambahkan sedikit garam. Setelah gula larut, masukkan larutan tepung maizena. Aduk-aduk sampai bubur kacang hijau matang. Setelah bubur matang, siap untuk disajikan.